Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan bagi pelaksanaan APBN. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada krisis kesehatan, perubahan perilaku sosial, dan aktivitas perekonomian. Pemerintah dalam hal ini telah merespon dengan langkah-langkah yang luar biasa, termasuk memperbesar belanja APBN hingga Rp 2.382 triliun, diantaranya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional hingga Rp 695 triliun. Sebagai treasury pemerintah, Dirjen Perbendaharaan memegang peranan penting dalam pelaksanaan seluruh program APBN. Di antaranya, memastikan kelancaran belanja negara, mengatur ketersediaan kas pemerintah, serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan APBN. Alhamdulillah, dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran, kita mampu menuntaskan tugas-tugas mengawal APBN di masa pandemi COVID-19 ini, yang insya Allah sampai dengan detik-detik terakhir tahun 2020. Selain itu, kita juga menyongsong tahun 2021 yang tidak kalah menantang. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, pelaksanaan APBN 2021 harus diakselerasi sejak awal tahun. Kembali, Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus mempersiapkan seluruh sumber dayanya untuk kelancaran pelaksanaan APBN 2021. Oleh karena itu, mari terus kita jaga integritas, komitmen, dan bekerja lebih keras lagi untuk memberikan kinerja terbaik bagi negeri ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita, sukseskan akhir tahun anggaran 2020, selamat menyambut tahun anggaran 2021.